Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur melaksanakan penyortiran dan pelipatan ribuan surat suara calon presiden dan wakil untuk pemilu tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di gudang logistik 3 KPU Kaur di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Ketua KPU Kabupaten Kaur Muklis Arianto menyampaikan jumlah surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 96.100 sesuai DPT. Ditambahkan 2% surat suara tambahan sebanyak 2.127 lembar. Muklis menjelaskan jumlah peserta yang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara ini melibatkan 50 orang yang terdiri dari pria dan wanita. Kegiatan ini diperkirakan selesai selama satu hari dengan upah Rp248 per lembarnya. Tahap awal ini, surat suara yang telah sampai di gudang logistik KPU Kaur baru surat suara calon presiden dan wakil presiden. Sementara surat suara calon DPRD dari tingkat kabupaten hingga RI dan DPD RI masih menunggu pengiriman dari KPU pusat. Surat suara yang surat presiden kita lakukan sebanyak 50 orang. Itu di surat suara 96.011 berdasarkan DPT ditambah plus 2% cadangan, totalnya 98.138 surat suara. Untuk surat suara presiden ini kita asumsikan ini selesai di hari ini. Nanti yang baru nyampe surat-surat baru presiden dan wakil presiden ini, Pak. Febrianto Ramadan, RBTV melaporkan.